Oke nih, sahabat Harmoni udah mulai crispy, kulitnya udah mulai coklat, garing lagi tentunya sih. Nah, ini dia, udah ada. Sahabat Harmoni, saya udah dapat ikan nih. Langsung aja, saya mau buat sambal ya. Saya kasih saus nanti. Saya mau goreng, kasih garam, dibalurin ke semuanya. Habis itu lada. Tak hanya ikan mas, ikan jenis lain seperti gurami juga bisa diolah seperti ini. Kita gunakan bawang merah, cukup dengan 3 siung bawang merah aja, di slice tipis-tipis ya sahabat Harmoni. Jangan lupa juga bawang putih 3 siung juga udah cukup, ini untuk ngasih aroma ya. Dan juga daun sereh untuk ngilangin si amisnya ikan itu. Iris-iris juga seperti ini. Cabai juga. Agar rasanya lebih mantap, sahabat Harmoni bisa menggunakan cabai yang agak banyak. Jangan lupa kunyit untuk memberi aroma dan warna yang menarik. Yang terakhir, daun jeruk. Daun jeruk kita iris-iris. Panaskan minyak dan tumis semua bahan hingga layu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dia udah mulai layu. Nah, warnanya juga udah mulai kuning. Udah ngeluarin minyak dari si cabai dan juga kunyit. Oh, baunya juga udah mulai bau-bau mateng nih. Enak nih kalau udah kayak gini. Langsung aja kita masukin si saus tomat. Saus tomatnya apa aja ya? Dia masih lengket banget di situ, kita kasih air lagi biar dia cair. Agak sedikit asam-asam rasanya, kita kasihin lemon yellow. Jangan terlalu banyak ya, cukup kira-kira setengahnya aja. Karena si saus tomatnya itu juga udah ngeluarin apa? Asem. Kita kasih lada sedikit. Terbang-terbang. Garam. Sahabat Harmoni, bila ingin menambahkan rasa gurih dalam tumisan, bisa ditambahkan gula pasir sebagai pengganti penyedap rasa. Tinggal panaskan minyak. Goreng deh ikannya. Oke nih, sahabat Harmoni udah mulai crispy, kulitnya udah mulai coklat. Garing lagi tentunya sih. Nah, ini dia, tuh udah mulai garing. Tomatnya kita pisahin dulu. Itu kita angkat aja langsung. Sekarang semuanya ditata rapi. Nah, keren banget tuh. Sip. Taruh di pinggir-pinggirnya. Nah, tomat yang tadi biar lebih cantik taruh di atasnya. Nah, jangan lupa terakhir nih, kemangi. Oke.